Ngaji ke masjid ya, kan tarbiyah itu. Mak, dia tak buat sengaja saya, Ustaz. Isteri saya bagus sekarang dah, masjid dia kerjanya. Lu tak ke masjid, dah kahwin ke masjidnya. Nah, isteri kita kalau tak kajian ke masjid, kita kahwin satu. Masjid saja. Macam, ada harapan. Tapi yang malas orang lagi pula. Suami kahwin lagi satu, dia buka tudung. Masalah pula. Apa dia kata? Bila rasa kerja dia kata. Dia pula kata suami, dia lah rasa. Dia marah suami dia kahwin dua, dia buka tudung. Tahu pula. Nah, itu masalah tak betul. Kan? Itu sebabnya nak pesankan supaya kita ni menerima cubaan Allah Ta'ala tu dengan begitu nak redha. Memang redha peringkat yang tinggi sekali. Makam manusia ada tujuh. Ya. Taubat, warak, zuhud, syukur, tawakal, redha. Tinggi yang redha yang ketujuh. Nak naik ke atas tu bayang. Ya. Taubat, warak, zuhud, sabar, syukur, tawakal, redha. Redha atas sekali. Maknanya redha ni, apa saja yang berlaku, sikit pun tiap terdetik di hatinya untuk nak marah. Satu orang wali Allah Ta'ala, sakit cerit-berit, datang anak murid yang menangis-nangis. Mengapa kau menangis? Sedih saya tuan, tuan sakit. Tidak, dia kata. Saya suka. Saya suka. Pasal apa tuan suka? Kerana Allah Ta'ala suka saya begini, saya pun sukalah begini. Pasal Allah Ta'ala yang beri penyakit tu. Kan dia redha dengan penyakit tu. Macam boleh. Itu tahap yang tinggi tu. Seorang lagi ketua kaum berjunjur rakyat dia. Tiba-tiba datang rombongan bawa anak dia. Tuan, anak tuan telah pun meninggal dunia, dibunuh oleh sepupunya sendiri. Ini sepupu yang telah kami tangkap. Dah kami ikat pun. Dia tak bangun pun di tempat duduk. Kalau begitu, anak saya itu selenggarlah pengkebumiannya. Dan sepupu yang tuan tangkap, lepaskan saja ikatannya. Kerana Allah telah siapkan azab untuk di hari akhirat nanti. Anak saya itu telah pun sampai ajalnya. Amjam. Boleh. Begitu tu redha tu. Sampai tahap redha. Tu terbiah tu. Terbiah. Memang kita ni bila sakit, kan dapat didikan. Ingat kan. Oh taklah kan begitu. Pergi hospital tengok orang sakit. Tentang Allah. Allah. Nak mampu lah tu. Waktu sehat-sehat dah sebut Allah. Dia biasa je tengok wrestling, tengok Doraemon macam-macam. Tak ingat dia. Petang-petang orang tua tu tengok Doraemon buruk menurut rupa. Buat apa bagi tengok Doraemon? Nak muntah. Baiklah tak payah. Mak. Kalau sakit, tentang. TV tak tengok. Jangan TV ni maksiat ni. Oh, sedap. Allah, Allah, Allah. Semua wirid di semalam. Kan dia elok sakit tu. Sakit tu elok. Kau tentang tak sakit, cek doktor kenapa saya tak sakit doktor. Kan bahaya tak sakit ni. Tak sakit, elok dapat cubaan sikit. Sebab kita sangkut duri terjalan pun dapat pahala. Tersangkut duri pun dapat pahala. Lain diterajangkan duri tu. Itu dia. Itu maknanya ada ganjaran-ganjaran. Sebab kita ni, hidup ni, tak dapat cubaan, Tuhan tak sayang kita. Ada cubaan. Itu sebabnya kita mesti dalam perjuangan ini, mengapa ulama-ulama dulu ya, tak takut langsung. Tak takut langsung dengan kerajaan. Anas bin Malik satu hari, Anas, zaman dia Hajat bin Sufyan Tsaqafi, terlalu zalim. Memancung aja kerja. Pantang silap, pancung aja. Hajat. Gabnu tu, sikit tu. Orang datang jumpa Anas. Anas ni, Nabi punya khadam dulu. Wahai Anas, Hajat nak jumpa. Boleh jalan, dia kata. Cakap Melayu gitulah. Boleh jalan. Mana orang berani? Hajat kalau cakap, jangan cakap banyak. Pancung aja. Boleh jalan, dia kata. Ketika tu dia di rumah dia, dia belunjur kaki, belunjur. Dekat rumah dia, ceritanya. Belunjur, boleh jalan, dia kata. Kata dia, tentu-tentu Hajat, nak cakap banyak. Mari ikut kami. Jalan. Jalan. Dia pergi. Jumpa Hajat. Wahai Anas. Engkau tahu apa yang aku nak buat pada engkau. Mana aku tahu, dia kata. Aku akan pancung leher engkau. Wahai Hajat, kata Anas. Kalau aku tahu nyawa aku tanganmu, wahai Hajat, dah lama aku sembah engkau, dia kata. Hai, berani sungguh dia. Pening Hajat. Ada orang nak lawan aku ni.
Kata tentera dia, apa hajat? Pancung aja. Oh, tak berani dia pancung. Kata hajat, wahai Anas, apa ilmu kau pakai tu? Wahai Hajjaj, aku telah diajar oleh Rasulullah SAW satu amalan yang aku takkan ajar selagi kau belum mati dia tu. Ha tu. Rupanya Hajjaj nampak di atas kepala Anas tu, singa begini menganga. Nampak macam singa di atas kepala Anas. Itu dia tak bunyi. Tak lama Hajjaj pun meninggal, Anas baru ajar orang ilmu ini. Ilmu ni kalau tuan tak jumpa saya, bawa ayam 2 ekor seorang. Haa, itu. Amalannya ialah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khair asma. Bismillahi al-kafi. Bismillahi al-mu'afi. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wala fis sama' wa sami'un alim. Bismillahi ala nafsi wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa Bismillah ala mali wa ahli. Bismillah ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. A'udzu billahi mimma akhafu ahzar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Azza jaruka jalla sana'u wa la ilaha ghairu. Wa taqaddasat asma'u wa la ilaha ghairu. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli jabbarin 'ani. Min syarri kulli syaitan marid. Min syarri qada'i su'. Min syarri kudabatin anta akhd bina syaitan inna rabbi ala siratim mustaqim. Ini amalan yang diajar oleh Anas, diajar oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik, sehingga Hajjaj pun tak berani nak pancung leher dia. Mak dalam Islam dah standby dah amalan, kita tak nak beramal. Ha, begitu habis bab tu. Sambung sikit lagi tuan-tuan dan perempuan sekalian, yang kedua nikmat. Nikmat pun ada tiga. Nikmatul jazak, nikmatul balak, nikmatul istidraj. Nikmatul jazak, nikmat kerana balasan. Wa yataqillahu ja'al makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar. Warzuqu min haitsu la tahtasib. Tuhan bagi rezeki yang tak terhingga banyak. Maknanya disebabkan amalan kita, rezeki pun mewah. Rezeki mewah bukan duit. Sihat badan. Lapang. Kalau badan tak sihat, duit banyak, tak ada guna apa. Kan? Badan sakit, duit banyak, tengok je duit tu. Tengok. Orang makan, tengok. Kalau duit tak ada, tak apa. Badan sihat. Kalau orang kenuri kan boleh makan juga. Kalau orang mati, lagi kenuri. Nampak tak? Ha, tu. Tu nikmat. Nikmatul jazak. Tu lah kita kena beramal. Beramal, beramal. Pasal apa? Tanam padi, nanti lalang akan tumbuh. Kan? Tanam lalang, padi takkan tumbuh. Boleh faham? Cari akhirat, dunia dapat. Tanam padi, lalang tumbuh. Faham? Cari akhirat, dunia akan datang. Boleh? Tanam, cari dunia, akhirat tak dapat. Tanam lalang, padi takkan tumbuh. Boleh tumbuh? Nah, tanam lalang, padi tumbuh dah tu. Mana mahu dia? Tanam padi. Lalang jangan tanam. Tanam tumbuh ni. Cari akhirat, dunia cari dapat. Nah, itu. Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, engkau berkhadam kepada orang yang berkhidmat kerana aku. Dan kau kulikan dia, telah dikerjakan engkau. Kau kerjakan Ta'ala, bumi cari kita. Kalau kerjakan bumi, bumi hambakan kita. Kan kan orang kan cari duit, cari duit. Kan? Orang cari duit ni kan, cari duit kan dunia ni. Sampai bila agak selesai? Tak selesai. Orang yang ada 2 bilion, dia mahu 4 bilion. Tak cukup. Yang 4 mahu 8. 8 mahu 16 bilion. Apa faedahnya? Tak ada faedah apa. Suka tengok nombor je. Duit tak tengok. Nombor tengok. Makan pun ada orang makan ocean net 20 keping. Tuan makan 20 keping ke? Saya orang kaya makan banyak. Tak ada. Tak larat dia. Silap-silap setengah keping pun tak larat. Pasal doktor larang. Tuan jangan makan ocean net tuan dia. Baik tuan doktor. Telur? Tak boleh. Udang? Jangan. Ketam? Lagi tak boleh. Kambing nak mampu eh? Saya nak makan apa tuan doktor ni? Makan kulit roti je lah. Aduh. Duit melambak lambak. Lambak lah. Memang duit ni orang bila-bila pun nak duit. Tapi sekadarnya. Ha. Memang buat ke lahir pun nak duit. Nak mati pun nak duit. Tengok budak lahir. Budak anak kita lahir. Apa dia kata? Uang. Uang.
Mati pecah. Pergi kubur ke hospital tengok orang sakit. Tentang. Mak. Nak buruk mak. Alah, tak larat aku rasa. Oh, cepati pun tak boleh. Ayam sup lah kita boleh. Duit nak mak, letak lebah tilam tu. Tak, nak mampu duit nak juga. Nampak tak hebat ke duit tu? Tapi kita ni jah lah jah. Bukan tak mencari duit, carilah duit tu. Jangan sampai kita tertipu dengan duit. Memang duit bagus, kita boleh derma macam-macam, boleh buat pahala banyak dapat. Itu macam bab tasawuf, ada empat sebab-sebab mengapa boleh kita mencari duit. Tak salah dan tasawuf sebut. Babul kasbul ba'asyuk. Gitu. Jadi maknanya, nikmat yang pertama, nikmatul jaza. Nikmat yang kedua, nikmatul balak. Nikmat cobaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan bagi dia macam-macam. Tengok. Lia beluan ni ashkur am akfur. Nak test aku syukur ke nak kena kufur ke? Kena orang dapat duit banyak. Mulalah. Dah lain. Cakap pun lain. Dalam lain. Cakap lain. Muka pun lain. Pakaian semua lain. Dapat pangkat. Lagi lain. Cakap lah lain. Batuk cakap. Dulu senang. Kau pandan. Dulu pandan wajib. Kau pandan. Pencin. Anak lah lima. Tak ada buat apa lah. Laju cakapnya. Kan dapat Datuk. Lain cakap sikit. Assalamualaikum Datuk. Wah, batuk dulu. Apa khabar Datuk? Saya rasa bahawa. Cakap baik sudah. Ha? Pasal nak jaga standard tu. Jalan tangan ke belakang. Ya. Pada hemah saya. Pening tengok ni. Kan bahaya tu cubaan tu. Nikmatul balak, cubaan Tuhan beri dia. Nikmat. Kan. Terus orang kita jaga kita perasaan, jangan sombong. Jangan rasa heran diri sendiri. Jangan ujub, jangan ujub. Bahaya ujub ni. Orang tak tahu, kita je tahu. Kita seremin muka lama tengok. Boleh tahan juga muka aku. Bahaya tu. Tengok misai yang seorang, misai dia. Boleh tahan juga misai tu. Rupanya misai merang, tak pasal. ini dia. Akhir nikmatul istidraj. Nikmat juga tapi istidraj. Orang kata dia semayang susah juga dia. Saya tak semayang senang. Itu yang istidraj tu. Perasaan dia Tuhan beri dia senang tu Tuhan sayang dia. Tuhan nak biarkan dia larah. Macam kita mancing ikan. Kan mancing ikan bagi umpan yang elok kan dalam lombong dalam laut. Ikan pun tengok dia ada orang sayang kita bagi kita makan. Kita perasan orang nak sentak naik kata. Nampak? Bukan dia beri makan kerana sayang ke ikan tu. Nak menyentak ikan naik darat. Mak. Orang dapat kesenangan tak semayang. Itu istidraj lah. Mengapa orang ahli sihir Tuhan beri juga? Jadi istidraj juga. Kenapa orang sihir bermakbul? Dia Tuhan beri. Kena minta. Minta tu. Macam kita tak senang semayang. Lagi senang. Tak semayang lagi senang. Tak semayang lagi senang. Dia semayang lagi susah. Lagi susah. Meniaga jatuh. Semua jatuh. Sokong Islam lagi jatuh. Meniaga tak dapat. Tak dapat. Kan? Sokong empat lagi tak dapat. Semua tarik. Semua tarik. Kan cuba kan? Tak sokong, dapat pula projek. Kan cubaan nama tu. Memanglah kita nak sokong Islam yang begitu dah. Tabiat dah begitu dah. Nabi Muhammad nak ceramah, tak dapat tauliah kan? Tauliah pula berjaga. Tauliah, Tan Sri Abu Jahal jaga kan? Nabi tak dapat ceramah. Tapi wahai Muhammad, kau nak semayang, kau semayang. Kalau kau tahu, kau tawaplah. Ceramah, jangan. Dia tak beri ceramah. Bahaya ceramah ni. Sebab apa nak kata, kota Mekah, Nabi tak dapat kuasai. Semua puak-puak. Tantan Seri Abu Lahab semua tu. Nama dulu pun, kalau dia hidup, dapat Tantan Seri juga Abu Lahab tu. Sebaik dia mati. Sesilap dapat tun dia. Begitulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslim, boleh tunggu sekali. Sikit boleh. Saya nak tunggu lah, saya nak balik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.